Hai semua, assalamualaikum. Hari ini Derindi nggak bisa buat konten bersama ya. Jadi kita tuh punya kesibukan masing-masing di rumah dan kita berdua sepakat untuk buat konten di rumah masing-masing. Yuk ikutin kegiatan kita. Kira-kira Dewi lagi ngapain ya guys? Kita lihat yuk, Dewi lagi ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini Derindi bikin daily vlog. Nah, karena kita kan punya kesibukan masing-masing sebagai ibu rumah tangga. Hari ini aku mau nyetrika pakaian yang begitu numpuknya udah kayak gunung anakan. Karo nyuci klambi. Kayak sih nyuci klambi namburi. Nah, tapi sebelum ngerjain semua itu, aku mau ngemplok dulu, guys. Karena untuk ngisi energiku supaya kuat ngerjain semua tugas-tugasku. Nah, sambil aku mau ngemplok, nah aku mau belajar nge-review makanan. Tapi yang mau aku review itu makananku sendiri, masakanku sendiri. Jadi belajar dulu ya guys, sopo ngerti engko aku iso jadi food vlogger yo. Nih guys, lihat guys, dapurnya pindah di teras guys. Aku tuh lagi buat dapur nih, dapur buat masak doang nih. Tuh guys, lagi ada yang kerja. Nih guys, aku liatin dari belakang ya. Masuk YouTube, Mang. Nih, ini ceritanya buat rumah biliar nih nanti, buat tempat naroin biliar. Berantakan tuh, berantakan banget. Ini aku mau ngambil daun singkong di depan rumah, mau buat masakin tukang-tukang yang lagi kerja. Ya, ini mengambil daun singkong. Nih guys, di depan rumah ada daun singkong. Nih aku mau ambil nih buat masak. Manfaatin aja yang ada di sekitar rumah. Manfaatin. Nih guys, ada cabai guys. Cabai mahal nih, bisa dimanfaatkan, manfaatin nih. Nih guys, udah dapet guys. Dan singkongnya segini aja cukup. Jadi tuh waktu aku tadi ngerekamin ini apa sekitaran rumahku, aku ngelihat buah depan rumah ada yang mateng nih kayaknya nih. Ih, mateng. Nih guys, nih buah delima. Ini kayaknya udah matang nih, udah gede banget tuh. Ambil lah. Aku ambil nih ya, aku petik ya. Nggak sengaja lihat. Petik nih guys, ih susah banget guys. Susah banget. Kena durinya tajam-tajam nih guys. Nih guys, bedanya sama yang
masih kecil. Tuh, bedanya tuh. Sama yang satunya nih, ini gede banget nih. Gede banget tuh bedanya tuh. Lihat. Jauh kan? Lumayan nih. Nih guys, ada yang tahu enggak ini buah apa? Nah, iku ku klambi-klambi sing ngalemku njaluk dielus-elus. Wis numpuk akeh tenan. Nah, iku kira-kira mungkin aku iso ngerjainnya separuh ndek iki. Enggak mampu kayaknya nek arep ngerjane kabeh iki dino iki. Soale nang mburi juga aku isih nyuci, guys. Iki guys, cucianku guys ku. Nah, iki sing urung dibilas. Nah, iku sing isik dicuci. Nah, terus iki eneng meneh iki nang jero. Iki sing urung digiling meneh iki. Ini aku udah selesai masak, sekarang mau beresin rumah. Oke guys, penampakan tongsengku ki balung-balungan juga kita lebok gigi. Soalnya sayang aku doyan balungan. Nah, anak karo bojoku ora doyan. Nah, iki mau iki eksiden iki ceritane iki. Si sayur iki mau ni asline iki wis mateng yo ceritane. Iki si kol iki seger lah isi renyah-renyah kae. Nah, aku ki njaluk tolong karo anakku ki nggo ngurip ke kompor sebelah he, gue ngerebus banyu anget, gue aku ngombe iki. Nah, oke, okay, aku kan esek waktu masuk angin, pikirku karo ngombe iki karo banyu anget. Malah si panci sayurku iki lah digeneni meneh ki. Jadi lodong ki kol-kolku ki. Ki, nah. Aturan mau seger ki krenyes-krenyes cabene juga ku. Jadi ini wis mateng tenanku. Lodong. Nah, karena sing digeneni ki malah sayur kuduke wedang anget, kuduke banyu iku. Nah, saiki yo kita eksekusi panganan ini dik yo. Oke, rasane apa yo? Wes-weso iki, wes kumbah. Ki ceritane mau iki juga piring bekas mangane anakku ki. Ening ndoke secuil. Sayang. Sayang ki. Nah, saiki tak kei. Sayur ya, seko penampakannya yuk kayaknya ini lah duduk tongseng mana hikimah. Nah, ketulang balungan ya, aku nak mangan seneng sayurannya sing oke. Karo cabe-cabe nih, ki cabe larang ki, jadi enangnya cabe kau yang ini ki mau nang warung, tuh kau nyekin nang warung ki guys, 5.000 guys, kurang lo. Oleh pirang biji oke okay, jadi aku nak mangan penuh sayuran oke okay, sayuran yang seger cabe nih. Nah, wis ngono kita akan coba dulu ya guys ki. Ya guys, oke. Iki cabe ini siji terus karo kol. Bismillahirrahmanirrahim. Kolnya wis ora enak. Lembek. Aturane sik mentah kae. Krenyes. Iki mau garu-garu anak gue. Kolnya jadi lodong. Wis lemas. Rumah seger. Nah, saya ini mau karunduk sisanya anakku yang secuil mau ki. Karo cabai.
Nah rasa wis enak guys. Yang mbah rasanya tong seng apa ora? Mbah, sing jelas asinnya kerasa, manisnya kerasa, gurihnya kerasa. Balungannya guys. Anakku melu eksis guys, ingin muncul juga guys. Kita kei oke guys, cabe karo petilan daging nih. Sayur cabe cabenya aja bungkus sayur. Kayaknya petilan daging. Pokoknya kekurangan ya itu kalau yang sungguh lemes. Tomatnya ngantik lembek banyak orang doyan enak. Masaknya suka baru dagingnya. Aku kok nemu juga. Sentak golek ya. Kulit cabe sayur semua kayak sayur ya menora melenak. Cabe kulit sayur digabung jadi siji. Ada mau makan lagi enggak? Enggak. Kebalungannya guys, tak lepok-lepok kayak guys. Sayang soal guys. Aku senangnya balungan karo kulit. Nak dagingnya main gua anakku. Gua nak tapangan. Dia tekon pesorain nih. Jadi aku ngalah ya mangan balungannya karo kulit deh. Mantap guys. Terus cabai. Cabai ini larang sih guys. Nora larang. Cabai saat tak lepuk kayak cabai. Adek jangan nakal dek. Jangan bercicilan. Anakku cicilan. Jangan nakalan. Nih. Cabai. Kol. Karo. Iku cuilan daging. Yo guys, cabe. Ndasku sing kliyangan iki, guys. Jadi ngejreng. Koro-koro ki. Meletus si cabe keluntungan. Oke. Okay. Kok capek.
pemenih nak cabenya rawit guys, rasa pedas ya guys. Kantek meler guys. Guys, kemulak kayak aku enggak senang makan yang gelap guys. Makanannya rantak. Biar aku sih ilmu. Makanannya super nih luruh. Untuk keluruh saya ini guys gak kuat telihku nahan sego secentong wae ramuat terus warak oke guys daging karo kol cabenya ora enak meneh cabenya entek guys soalnya mau cabenya sedikit tuku 5.000 tok mau cabeku entek orang nang pasar jatuhku nang warung mau tak lepuk ke apa jenengnya cuma sedikit. Guys, rantek ke guys aku guys. Rantek guys aku wis kewargan. Warak aku guys. Enggak kuat guys. Dan gua mau makan kucing. Oh, guys. Guys warak. Buah aku karena wis ora enak awak. Semer yang. Jadi orang nafsu mangan apa kepiye mbok? Mau ngemplok ya wis yo guys. Nah saiki aku arep ngombe jamu dikit guys. Men awakku berigas. Men dasku sing kliyengan iki jadi jenggelek. Men enteng awakku. Nah iki dicampur ke banyu anget guys. Yo. Men segar men tenggorokanku. Men tenggorokanku iki lega mungkin yo guys. Kita sobek dulu guys. Nak ambek ya guys, awakku jadi enteng. Nah, oke. Okay. Lebok kenang banyu anget sih, tolak angin sih do muncul lagi guys. Sajan ya guys, enak diminum langsung guys, langsung diseruput. Cuman ciri ini wong-wong lebih enak ini direndam dicampur karo banyu hangat men nang tenggorokan iki iso enteng. Pahit guys. Entek. Saja nih guys, kerjaanku urung rampung, cucianku kayak si nembok nenggure si ngantri, nah gosokanku juga isi oke urung rampung, tapi keterbatasan waktu, jadi aku ket sampai di sini ya guys. Terima kasih atas waktunya udah nonton video kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.